Oke, sahabat Bedilers, penasaran nggak sih sama berapa sih hasil FPS dari senapan ini dan juga berapa sih tembakan yang dihasilkan ketika diisi angin secara full? Oke, kali ini kita akan coba buktikan bersama-sama. Jadi pastikan jangan sampai kemana-mana dan stay tune terus di channel Distributor Taktikal ini. Oke, sahabat Bedilers, nah kali ini GSA Sport Indonesia lagi bagi-bagi promo spesial di bulan ini. Kami lagi ada program free ongkir untuk beberapa senapan yang lagi ready stock dan juga lagi promo di GSA Sport Indonesia. Nah, kami lagi ada program terbaru free ongkir Rp100.000 sampai Rp200.000 untuk teman-teman yang beruntung. Segera pilih senapan idaman kalian untuk mendapatkan promo free ongkir di bulan ini. Kalian nanti cukup membayar sisa ongkirnya saja ya, sahabat Bedilers, karena kami pastinya sudah menanggung ongkir Rp100.000 sampai Rp200.000 dari ongkir seharusnya. Jadi nanti kalian tinggal bayar sisanya aja ya, sahabat Bedilers, kayak gitu. Tapi untuk promonya ini terbatas ya, jadi langsung hubungi CS kami yang ada di bawah sini untuk info lebih update dan juga lebih lengkap mengenai spesial promo kali ini. Taktikal ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bedilers. Salam satu laras, salam Bedilers. Saya Sam Putri kembali menyapa teman-teman semua dari channel Distributor Taktikal. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan juga selalu diberikan kesehatan ya, amin. Oke, sahabat Bedilers, kali ini saya mau coba uji FPS sekaligus mau tahu nih berapa sih hasil tembakan dari senapan PCP Bullpup Black Army. Ini yang paling banyak dipertanyakan nih sama para bediler semua yang ada di rumah, soal berapa tembakan sih mbak kalau diisi angin ya, sahabat bediler. Dan kali ini sudah diisi angin sekitar 2700 PSI ya, seperti itu. Kita coba lihat sama-sama seperti apa untuk kapasitas anginnya dan juga berapa kali tembakannya dihasilkan, FPS-nya dan juga berapa kali tembakannya dihasilkan, kita lihat sama-sama. Oke, jadi langsung saja kita pakainya mimis jawara ya, sahabat Bedilers. Kita langsung masukkan dan juga pastikan kalau masukkan mimisnya ya dengan posisi yang benar, yaitu tumpulnya di bagian depan, jangan sampai kebalik. Oke, tembakan pertama, tembakan kedua, tembakan ketiga, tembakan keempat, tembakan kelima, tembakan keenam, tembakan ketujuh. Wah, dia makin naik ya. Tembakan kedelapan, tembakan ke 9, tembakan ke 10, lumayan stabil sih. 10, tembakan ke 11. 11 ke 12. 13. Tembakan ke 14. 11. Tembakan ke 15. 15 ke 16, 16 ke 17, tembakan ke 18, wow, tembakan ke 19, tembakan ke 20, ke 21, wow, ke 22, 23, wah, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, cukup lumayan stabil sih ya, sahabat Bedilers. Untuk penurunannya bukan yang turun-turun langsung jret, bukan. Dia perlahan ya. Ya, menyesuaikan sama kapasitas tekanan anginnya yang juga sudah mulai berkurang ya. Seperti itu. Oke, kita coba lagi. Tembakan ke 31.
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 ya. Oke, kita kebablasan nih sahabat bediler. Gak nol sih, 500. 38. Oke. Jadi sahabat bediler, dari pengisian 2700 PSI ya, seperti itu senapan ini tadi kita menghasilkan 38 kali tembakan ya, dengan power yang bisa dibilang ya cukup stabil. Untuk penurunannya juga lumayan stabil ya, seperti itu sahabat bediler. Walaupun dia enggak sampai di 1000 fps, tapi dia itu stay di 900 fps ya, beberapa sempat lama kok. Jadi dia kan stabilnya di 900 fps ya, seperti itu. Di angin 2700 PSI, senapan ini bisa menghasilkan 38 kali tembakan ya, dan kita berhenti di 500 PSI ya sahabat bediler, seperti itu. Jadi bagi teman-teman semua nih yang ingin membeli senapan PCP Bulpup Black Army, silahkan order sekarang juga. Harganya mulai dari 2,8 juta rupiah untuk unit saja. Dan lagi ada spesial promo di harga 3,2 juta rupiah, kalian sudah bisa dapat free teleskop dan juga sudah dapat free ongkir 100.000 rupiah ke pengiriman ke seluruh Indonesia. Jadi tunggu apa lagi, langsung hubungi CS kami sekarang juga untuk info pemesanan dari PCP Bulpup Black Army ini. Baik, sekian dulu, terima kasih ya sahabat bedilers. Untuk lebih lanjut silahkan langsung WA CS kami saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam bediler. Dan see you next video, sahabat bediler. Dadah.